Soal berikut ini kelihatannya susah tapi sebenarnya mudah. Ya, jika limit x mendekati a fx min 3 gx sama dengan 2 dan limit 3 fx plus gx sama dengan 1, maka limit x mendekati 1 fx kali gx sama dengan, nah kita harus tahu sifat-sifat limit. Ya, ini saya anggap sebagai persamaan pertama, analisa pertama. Ini saya analisa sebagai analisa kedua. Analisa pertama, ya, limit ini dengan menggunakan sifat limit, ya, maka akan bisa kita rubah menjadi limit x mendekati a dari fx dikurangi limit x mendekati a kali min 3 kali, ya, karena ada angka 3 di sini, gx sama dengan 2. Nah, kita akan gunakan permisalan. Misal, ya, A itu adalah limit X mendekati A dari FX, ya, dan B adalah limit X mendekati A dari GX. Maka ini bisa ditulis, ya, A dikurangi 3B sama dengan 2. Kalian pasti sudah tahu arah saya kemana, ya. Kita analisa kedua, ya. Nah, yang nomor 2 ini bisa saya tulis menjadi limit X mendekati A, ya, dari 3FX. Nah, tiganya ini bisa kita taruh di luar, ya. Jadi tiganya bisa kita taruh di luar, 3, ya, limit fx, ya, tambah limit x mendekati a dari gx, ya, sama dengan 1. Nah, ini akan menjadi 3a, ya. Ini tambah B sama dengan 1. Nah, karena sekarang mendapat dua persamaan, tinggal kita eliminasi, ya. A dikurangi 3B sama dengan 2 dan 3A tambah B sama dengan 1. Mau mana yang dieliminasi? Misalnya yang dieliminasi adalah B-nya. Ini kita kalikan 3. Ini akan menjadi A min 3B sama dengan 2. Di sini 9A plus 3B sama dengan 3. Maka kalau kita jumlah, B-nya hilang. A-nya jadi 10A sama dengan 5 dan A sama dengan 1/2. A ini adalah fx, berarti fx-nya adalah 1/2, kan gitu ya. Kita mencari gx sekarang, atau mencari b. Kita pakai persamaan yang mana? Yang ini aja. B sama dengan 1 min 3a, sama dengan 1 min 3/2, karena a-nya 1/2, ya. Ini adalah 2/2, min 3/2 menjadi min 1/2. Jadi limit x mendekati a dari fx kali gx, ya, ini sama dengan limit fx dikalikan limit gx, ya, sama dengan a dikali b sama dengan 1/2 dikali minus 1/2, ya. Jadi ab sama dengan setengah dikalikan minus setengah adalah minus 1/4. Jawabannya adalah yang B. Baik, ini pembahasan untuk soal tersebut.